juru masak saung kabayan. Masakannya ajib semua. Inilah pasukan yang menyantapnya. Oh shit. Wah, ini masak apa, Kang? Ini namanya sayur lodeh, bukan lada, apa lada? Lada iwung ya. Ini asli dari mana nih masakannya, Kang? Asli Paneglang. Oh, ini Paneglang ya. Masya Allah, ini dikuet-kuet bisa ini. Diuak-uak. Asli Paneglang, guys. Ini kalau orang Paneglang itu kalau makan dia kurang sempurna kalau enggak bareng ikan. Kentong. Ikan apa? Wah, itu yang kentong cing bayo. Live ya kentong. Ikan asing biasanya dengan tempe. Kayak pada tak kayak belum digoreng. Ikan. Katanya enggak usah digoreng, biasa aja. Lu atah tah. Oh, sambal atah lah iya mah. Sedap. Tenyaho kae. Melata lah, semelata kaeng, semelata kaeng. Melata kaeng. Bang sambal atah naik sambal asak. Sambal atah apa sambal asak? Oh, amun atah. Atuh dikulup, digoreng. Oh, dikulup cenah kaeng. Emang apa ngulupna kaeng? Dikenceng ba. Ini ucing nggak mana ya? Ran, jambulan ku kaya. Ini guna nama iya cina guys, iya itu khas dari Paneglang nih guys. Apa namanya kaya ini namanya tadi? Sayur? Lado. Oh, sayur lada, iya teh sayur lada. Masya Allah, tabarakallah. Ada jagungnya guys, tuh. Ini bahan dasar utamanya adalah iwung. Iwung itu bambu. Bambu. Jadi orang Paneglang tuh makannya bambu. Hebat kan? Tapi memang ini campurannya ada bahan baku dari sayur hasem. Bumbu utamanya apa nih, Kang? Kentom. Oh, dapat kentom ini. Heh, bisa kan kentom, eh? Tuhnya enggak. Ada gedang juga tuh ya, guys ya. Gedang. Ini daun apa ini yang ini wangi ini nih? Walang. Oh, walang. Daun walang juga ada, guys. Ini namanya sayur lada, ya, guys. Angin lada. Ya. Dos gandos. Pokoknya mah, guys, tuh. Sial pokoknya. Oh, kantongnya cicing baik diwawancara, mah, wai. Kunaon kau man? Oh, liur. Lu nenep?